seluruh binatang yang ada di laut itu hukum asalnya adalah apa? Halal. Termasuk buaya. Alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi sahbih, wa sahbihi wa mawala. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfa wa ayyidna hadatan latan fil alamin bihaqqi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ada di semua pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang masalah video yang dikirimkan oleh teman-teman kepada saya tentang boleh memakan buaya atau daging buaya menurut Al-Ustadz Mizan Qudusiyah dengan syarat kata beliau, jangan kita duluan dimakan. Nah, mantap itu ya. Kalau kita duluan dimakan, repot ya. Hmm. Ah, bagaimana pandangan ulama tentang masalah ini? Saya di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang asing atau yang aneh, ya tentunya kita imbangi lagi. Beliau misalnya mengeluarkan dalil, ya kita mengeluarkan, kita mengeluarkan dalil. Kita modelnya seperti itu. Ya, bukan berarti saya membantah tidak, karena beliau ya mengeluarkan statement itu berdasarkan pandangan ulama, kemudian beliau keluarkan dalil, ya udah. Nah kita sekarang akan mengeluarkan dalil juga atau membahas tentang itu dan perbandingannya tentunya dengan dalil-dalil juga. Nah, sebelum kita jelaskan perbandingan hukum yang disampaikan oleh beliau itu, saya sedikit lebih menguatkan apa yang disampaikan oleh beliau itu tentang masalah boleh memakan daging buaya dalam masalah memakan daging buaya itu jumhur ulama mayoritas ulama mengatakan tidak boleh yang mengatakan boleh itu adalah wahwa mazahibul malikiyah dan ada juga katanya pendapat yang lemah wajhun inda syafi'iyah wa riwayatun la'an indil hanabila ada juga itu riwayat daripada atau pendapat imam imam yang bermazhab hambali dan ini termasuk dalam kategori pendapat ibnu usaimin nah, ibnu usaimin itu adalah tokoh ulama Saudi, Saudi. Nah, dan termasuk yang membolehkan itu adalah lajnah ad-daimah. Rajin Hada Imah yang ada di di Saudi. Ya. sehingga kalau beliau membolehkan, ya wajar-wajar saja. Karena beliau berpegang, berpatokan dengan yang tadi itu. Dan kemarin beliau, ya dalam video itu, eh, beliau menyampaikan tentang dalilnya. Yaitu ada seorang sahabat yang ada di laut, di, apa, di perahu, mengendari perahu, kemudian bawa air cuma sedikit, kalau airnya dipakai nanti kehausan. Kalau dipakai wudhu Nah, terus bagaimana? Akhirnya Rasulullah mengatakan ya. ma'hu ma hilu maitatuhu. Itu tahur suci airnya dan hilu maitatuhu. Bangkainya itu ha halal. Nah, berarti beliau di sini menganggap bahwa buaya itu adalah binatang yang dianggap binatang laut bukan termasuk namanya barmiun barmaiun barmaiun artinya, itu artinya binatang yang hidup di darat dan hidup di di laut itu namanya barmaiun namanya berarti menurut beliau bahwa buaya itu bukan bukan binatang e, Barmayun artinya bukan binatang amfibi atau yang hidup di dua di dua tempat. Nah itulah yang menjadi pegangannya Bahwa buah itu adalah dagingnya halal Dan adanya ayat yang berbunyi Rasulullah katakan Tidak saya temukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku Diharamkan kecuali Nah itu bangke. Daman nasbuhan darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Kalau darah yang tidak mengalir berarti boleh. Apa itu? Hati, limpa. Itu darah dibolehkan. Yang mengalir yang cair. Allah makhluk zirin atau daging babi. Nah di sini ya dalam Mazhab Maliki ya, yang tiga ini yang diharamkan. Nah selain daripada itu berarti tidak apa-apa. Berarti boh? Berarti boleh. Ya. Ini dalil uh, ulama, terutama sekali mazhab, miliki, mazhab maliki yang membolehkan uh, daging uh, daging buaya. Nah setelah itu sekarang kita akan baca pengimbangnya. Yang mengatakan hak, yang mengatakan haram, yang mengatakan tidak boleh. Nah ulama-ulama yang mengatakan tidak boleh termasuk ya... Aksarus Syafi'iyah sebagian besar ya bahwa ulama sebagian besar ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali kemudian Imam ulama-ulama yang bermazhab uh, Hanafi. Nah, saya bacakan di sini sebelum saya lanjut kepada uh, dalil baik uh, hadisnya uh, dari hadisnya. <coughs> saya akan bacakan uh, pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i yaitu dalam kitab Al-Bajuri. Nah, dalam kitab Bajuri di sini dijelaskan bahwa wa yahrumu ma ya'ishu fil barri wal bahri. Haram apa yang hidup fil barri di daratan wal bahri dan di lautan. Nah, kedua-duanya hidup di sana. Kadifda seperti kata atau kodok bahasa Lombok nglepang. Wasaraton kefiting. Ya. Wat tim sah. Nah, masuk di sini tim Timsah wasulafah. Nah, timsah, timsah itu artinya buaya. Nah, berarti dalam Mazhab Syafi'i buaya di sini haram. Sulafah penyu termasuk. Nah, bagian daripada yang haram. Kenapa buaya penyu dianggap di sini adalah Bermayun, itu dianggap binatang yang hidup di dua tempat mana dalilnya? secara kopi secara jelas memang tidak disebutkan, tidak ada disebutkan bahwa yang hidup di dua tempat itu haram secara uh, secara kopi. Nah terus ijtihad ulama mengatakan bahwa yang hidup di dua tempat itu haram itu apa? Oh ijtihad ulama itu berdasarkan hadis di sini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inna tabiban sa'adan nabiya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ada seorang dokter nanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kodok kata lepang ya yang akan dijadikan fidawain untuk menjadi oh, obat Angkat liha maka rasulullah sallallahu itu melarangnya untuk membunuhnya Nah salah satu faktor haramnya sesuatu itu adalah dilarangnya untuk dibunuh Dan kalau dibunuh nanti kan dimakan itu konsekuensinya Nah sehingga para ulama waqasu alaiha <tals> kullal hayawanatil barmaiyah sehingga para ulama jumhur ulama termasuk mayoritas ulama syafi'iyah ulama hanafiyah ulama hanabila mayoritas mengatakan barmaiyun binatang yang hidup di dua tempat itu adalah haram kenapa? karena mereka mengkias yang hidup di dua tempat itu termasuk kodok lepang atau kata dikiaslah dengan sulafat dikiaslah dengan penyu dikiaslah dengan tim timsah itu buah buaya nah kalau di sini Alasannya walinah ya angkot Oh, karena kalau dipna, karena kenapa haram dilarang untuk membunuhnya? Ya, kalau dibunuh kan nanti dimakan. Itu konsekuensinya. Nah, kemudian ya kalau buaya, kalau di bujuri bajuri ini menjelaskan alasannya adalah li Oh, karena ya lahmunnya dagingnya dianggap khubus, dianggap kok dianggap kotor. Nah, kayaknya untuk mengetahuinya, ya dokter aja yang harus teliti apa yang terkandung di dalam di dalam daging buaya itu, apa yang terkandung di dalam ya daging dari kata daging daging uh, kodok tersebut. Nah ini alasan ulama-ulama yang mengharamkan buaya. Kemudian hadis yang berikutnya yang digunakan oleh ulama untuk mengharamkan buaya itu adalah hadis yang berbunyi nah rasulullah saw angkuli bin rasulullah saw melarang terhadap kuli semua yang zinabin yang memiliki taring binasibah daripada binatang buas nah ulama yang membolehkan apa yang membolehkan uh, buahnya, oh kan itu yang di, di eh, yang yang dilarang itu si banganya binatang buasnya. berarti kalau buaya tidak masuk dalam kata binatang buas, eh lebih buas kayaknya ya mana lebih buas? oh itu yang di darat aja ya dibolehkan, berarti kalau yang di laut, enggak kenapa? karena jelas itu hadisnya mengatakan, ya apa huru ma'hu ma'ita gadanya airnya itu suci bangkainya bangkainya halal aneh sekali lagi karena tapi ulama di sini memasukkan buaya itu ya walaupun di laut ya minas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan nah Rasulullah Sallam angkul lizina bin minas Rasulullah s.a.w. itu melarang untuk memakan setiap yang memiliki taring dari binatang buas ya. Sekali lagi ya. Ulama yang membolehkan berarti tidak memasukkan siba ini buaya, apa Siba ini tidak memasukkan buaya daripada siba Adalah binatang buas Tapi sama-sama kalau kita lihat Sama-sama makan Makan manusia Seperti kata Ustadz Qudriza tadi itu kalau tidak dimakan duluan kan itu siapa yang duluan makannya lah kalau manusianya duluan dimakan ya repot juga nah dan dikhawatirkan ya ya saya pribadi cenderung lebih ikhtiyat lebih hati-hati e, pertama karena semua apa mayoritas ulama tadi tidak membolehkan kemudian nah yang kedua Biasa kadang-kadang sesuatu yang menjadi makanan kita atau apa yang kita makan itu itu akan berdampak, berefek terhadap karakter kita kadang-kadang, kadang-kadang. Ya, sekali lagi saya tidak membantah. Ya. Ustaz uh, Mizan Kudsiah yang mengatakan boleh karena beliau berpegang dengan mazhab Maliki, ya termasuk uh, la daimah bahkan uh, Ibnu Utsaimin, ya pendapat beliau itu adalah uh, boleh. Ya. Akan tetapi, ya mudah-mudahan penjelasan kita ini ada sebagai pengimbang ya. dan menjadi tambahan wawasan. Ya. Jadi tambahan menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Ya tentu kita yang bermazhab Syafi'i kayaknya. <laughs> ya kalau kita tahu itu buaya, tidak mau juga kita akan, tidak mau juga kita akan uh, makan. Ya. Dan kalau ada yang tidak bermazhab Syafi'i misalnya ya atau mengikuti Ustadz Mizan Kudziah tadi itu berdasarkan apa yang sudah disampaikan atau ulama-ulama e, yang berpendapat seperti itu ya ndak usah juga terlalu dicela dicacima, dicaci mak dicaci kalau memang sudah mazhabnya seperti itu kan susah juga kita kan e, akan akan merubahnya